Dalam rangka mudik gratis bersama BUMN, PLN UID Jabar memberangkatkan hampir 1.000 pemudik dari dan ke berbagai daerah di Pulau Jawa. Keberangkatan pemudik gratis bersama PLN dari wilayah Bandung Raya dilepas langsung General Manager PLN UID Jabar, Susiana Mutia, di lapangan parkir Stasiun Kiara Condong, Kota Bandung. Dalam rangka mudik gratis bersama BUMN, PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat memberangkatkan hampir 1.000 pemudik dari dan ke berbagai daerah di Pulau Jawa. Keberangkatan mudik gratis bersama PLN dari wilayah Bandung Raya dilepas langsung General Manager PLN UID Jabar Susiana Mutia di lapangan parkir Stasiun Kiara Condong, Kota Bandung. Total sebanyak 957 pemudik diberangkatkan dalam mudik gratis tahun 2024 ini, di mana jumlah tersebut terbagi dua jalur mudik, yakni Bandung-Malang menggunakan kereta api Malabar, serta Kiara Condong-Bandung-Surabaya-Gubeng menggunakan kereta api Pasundan. Mudik bersama BUMN, ini kerjasama sinergi antara kami, PT PLN UID Jabar dengan KOP2 Bandung, ya, KOP2 Bandung. Hari ini Stasiun Kiara Condong, dan hari ini adalah jumlah pemudik terbanyak dari tanggal 2 kita berangkatkan sampai dengan besok hari masih ada. Jumlah pemudik pada tahun 2024 ini 1.000 pemudik, ini lebih banyak dibanding tahun lalu yang angkanya sekitar 224, jadi jumlahnya meningkat luar biasa dan banyak kemudahan yang didapat bagi pendaftar yang pemudik karena kita menggunakan aplikasi digital PLN Mobile. Jadi tentu saja yang ikut pemudik saat ini adalah pengguna PLN Mobile dan juga pelanggan PLN. Selain itu, kami juga memfasilitasi goodie bag seperti yang tadi sampaikan, juga fasilitas di dalam kereta api, nanti dapat makan malam ya, takjil juga dapat ya, sehingga kami pastikan keamanan, kenyamanan penumpang selama mudik juga dipastikan ada peningkatan ya. Selain itu juga kami bekerja sama dengan insurans PLN, PLN Insurance mengasuransikan seluruh pemudik yang mengikuti perjalanan kereta api ini pada PLN Insurance. Dalam mudik gratis tahun ini, para peserta mendapatkan mudik kit berupa kaos, snack, takjil, makan malam, serta bingkisan yang disediakan oleh rumah BUMN PLN. Yuwana Kurniawan, Bandung TV. Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Seputar Bandung Raya Malam edisi kali ini. Pemirsa, saksikan Seputar Bandung Raya Malam mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat setiap hari Senin hingga Sabtu selama bulan Ramadan. Terima kasih atas perhatian Anda. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Krisanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.